Ciptakan suasana santai, proses vaksinasi COVID-19 di Garut berlangsung dengan nuansa pernikahan. Lokasi vaksin disulap layaknya tenda undangan pernikahan. Meski demikian, sejumlah tenaga kesehatan masih saja gagal vaksin akibat tidak lolos screening. Tenda ini bukan berada di acara hajatan, melainkan lokasi Puskesmas Cipanas Tarogong Kaler, Garut, Selasa pagi. Tenda dengan nuansa resepsi pernikahan sengaja digunakan untuk proses vaksinasi COVID-19 tenaga kesehatan Puskesmas. Selain menarik minat peserta vaksin, lokasi unik ini diyakini mampu menciptakan efek nyaman saat vaksinasi COVID-19. Mereka divaksin dengan suasana berbeda dari tempat kerja sehari-hari saat layani pasien. Meski sudah menyulap lokasi vaksin dengan menarik, tetap saja belasan tenaga kesehatan gagal vaksinasi COVID-19. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat saat screening awal, termasuk seorang dokter. Selain alami tekanan darah tinggi, peserta juga memiliki riwayat penyakit penyerta seperti jantung. Ada yang ada riwayat jantung, ada yang tensinya mendadak tinggi. Ya? Tinggi. Padahal dari awalnya dia sudah. Dari awal konsep ini alasannya saya mau merubah aura dari karyawan Puskesmas Cipanas biar merasa lebih nyaman, gitu, seolah-olah dibawa ke dunia lain, tidak membayangkan saat pelayanan, saat ini mereka adalah yang harus dilayani. Selama vaksinasi, protokol kesehatan ketat dilakukan mulai dari wajib cuci tangan, berjaga jarak, dan memakai masker. Deden Radian, Garut.